ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب الله له النعمة وله رب وله له النعمه وله الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي وشيخ بهايدين نفشبندي والشيخ عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري وشيخ بسري سنتوري أشعى عبد الوهاب حسبه وإلى طيب أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu. Dalam pengajian kitab buluhul Maram min Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar al Asqalani dalam kitab al Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Babu taflisi wal hajri. Babu taflisi utawi iki ikupak narangakan taflis. Taflis itu bangkrut atau pailit. Wal hajri lan hajri dicegahnya seseorang melakukan atau mentasarufkan membelanjakan harta benda yang dimilikinya. Jadi taflis itu artinya bangkrut atau pilot, yaitu ketika seseorang tidak dia merugi sehingga dia tidak lagi mampu untuk membayar hutangnya. Atau dia tidak lagi mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang harus dia bayarkan maka dia disebut uh, muflis atau di sini ya qad uh, aflasa sedangkan al-hajar itu yaitu apabila seseorang itu dicegah atau dilarang oleh hakim oleh Kobi untuk mentasarufkan harta yang dimilikinya karena dia misalnya orang yang safih dia membelanjakan harta bendanya untuk kemaksiatan-kemaksiatan sehingga kemudian dilarang oleh hakim untuk mentasarufkan atau membelanjakan harta benda yang dimilikinya itu yang disebut dengan hajar <tuh> kita baca hadis yang menjelaskan tentang dua masalah ini An Abi Bakri bin Abdurrahman An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sami'tu waskrungus apa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi Abu Hurairah itu adalah salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Meskipun sebenarnya masa beliau menjadi sahabat Nabi itu tidak begitu lama. Beliau tidak begitu lama dibandingkan dengan para sahabat yang lainnya, apalagi para sahabat yang tergolong al awalin yang pertama pertama masuk ke dalam agama Islam beliau itu hanya sebentar bersama Nabi beliau mula dengan Nabi itu hanya sekitar tiga tahun saja nah, tetapi beliau nggak pernah meninggalkan Nabi beliau senantiasa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang menjadikan beliau itu menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi kesempatan yang tidak banyak, tetapi beliau manfaatkan dengan dengan maksimal sehingga beliau mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Jadi kesempatannya nggak banyak, tetapi dimaksimalkan dalam belajar ilmu agama, maka beliau mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Ini yang sebenarnya yang harus kita teladani ya, dari sosok Abi Hurairah, RA. Nah, ketika kalian, misalnya, mondok di pondok pesantren, uh, waktu yang kalian miliki tiga tahun, misalnya. Tetapi, jika kalian memaksimalkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, uh, memaksimalkannya, artinya nggak ada waktu kecuali belajar misalnya dalam waktu 4 tahun itu maka kamu akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak di mana banyak para guru yang siap untuk mengajarkan memberikan ilmu-ilmunya kemudian kamu tidak tidak buang-buang waktu setiap kesempatan ada belajar maka kamu belajar 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 dimanfaatkan waktu 24 jam yang ada dalam empat tahun ini dimaksimalkan, maka kalian akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Tetapi, kalau itu tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dia mondok empat tahun, tetapi hanya dipakai untuk main-main, untuk tidur, untuk bergurau, maka meskipun empat tahun dia akan mendapatkan sedikit ilmu seperti dia hanya sebulan saja di sini seperti dia hanya dua bulan saja mondok padahal dia empat tahun mondok nah, itu karena itu pemaksimalan waktu untuk belajar itu hal yang sangat penting ini eh, Sering kita ketika membaca hadis itu an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an abi, abi, abi Hurairah. Karena memang ribuan hadis itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang padahal beliau itu bersama Nabi nggak lama hanya sekitar tiga tahun saja tetapi beliau nggak pernah ketinggalan nggak pernah uh, Rasulullah ada Abu Hurairah ada Rasulullah ada Abu Hurairah ada beliau jarang sekali meninggalkan majelis yang di situ ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini hanya sekedar faidah sebagai tambahan agar kita bisa meneladani sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala <tik> dawuh sapa Abu Hurairah, sami'tu waskrumu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu dawuh sapa Rasulullah Man utawi sapa ne wong iku adroka, nemakaken sapa wong malahu eng bondone man bihi kelawan uh, kelawan benda uh, bendane malahu atau kelawan wujute malahu inda rajulin eng dalam uh, ngersane wong lanang kata aflasa kang wus, kang teman-teman wis bangkrut sopo rajul bahwa mongko utaiman iku ahaku luweh berhak bihi kelawan malahu min ghairihi sangking sa'liyane man muttafaqun alaihi wa abu dawud wa malik min riwayati abi bakr ibn abdurrahman mursalan bilafzi ayyuma rajulin endi wong lanang ba'a kang ngedol sapa rajul mataan ing uh, eng barang mataan eng barang dagangan fa aflasa nuli fa afla nuli bangkrut sapa allazi wang ibta'a kang tupuk sapa allazi eng mata walamnya lam lan urung uh, gawa uta orang urung nerima allazi ba'ahu sapa wong wang ba'ahu kang aqal sapa allazi eng uh, sapa allazi eng mata min samanihi sangkeng rekone regone mata syai'an ing suwici-wici fawajada nuli nemo akan sopo fawajada mongko nemo akan sopo rojul mata ahu eng barang barang dagangane rojul biainihi kelawan zate mata fahuwa mongko utawi rojol iku ahabku kului berhak bihi kelawan mata wa in mata lan namun mati sepal mustari wong kang tuku fasohibul mata mongko iku utawi wong kang duweni barang iku uswatul huromae uswah teladane pira pira wong kang utang uh, wa wasalahu al baihaqi wa dha'afahu taba'an li Abi Dawud wa Abu Dawud wa Ibnu Majah min riwayat Umar bin khaladah radhiyallahu anhu kala ataina wastaqa sapa kita Abu Hurairah ta ing abah Hurairah radhiyallahu anhu fi sahibin ing dalem kanca lana ketuih kita kot aflasa kang teman-teman wis bangkrut sapa sahib Faqala nuli dawuh sapa Abu Hurairah la aqdiyan teman-teman bakal netepaken hukum sapa sapa kita sapa ingsun fikum ing dalam sira kabeh bi qadha Rasulillah kelawan ketetapane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rupane ketetapan man aflasa man utawi sapa wong iku aflasa bangkrut sopaman au mata otomatis mati sapa wong fawajada nuli nemokaken sapa wong lanang mata ahu eng barange rajul bi aini kelawan uh, bendane mata bahwa mongko utawi rojul. iku ahabun weh berhak bihi kelawan mata wasahahahu al hakim wa dha'afahu abu dawud wa dha'afa aidan hadhihi ziyadatan fi maut Hadirin rahimakumullah, di sini ada beberapa riwayat hadis yang memiliki kemiripan dari sisi maknanya, nah, sehingga di sini dijadikan satu satu nomor dalam kitab yang saya pegang ini dijadikan sebagai satu satu nomor karena hadis-hadis ini memiliki makna yang dekat, makna yang dekat yaitu bahwa ab, 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 barang siapa yang seseorang itu mendapati harta bendanya itu masih persis seperti yang ketika dia jual pada seseorang yang dia telah bangkrut maka orang tersebut itu lebih berhak untuk lebih berhak terhadap barang tersebut daripada orang lain. Jadi contohnya begini agar kita bisa paham kalau kita beri contoh, misalnya saya menjual mobil, saya menjual mobil kepada si A, misalnya. Kemudian ini masih dihutang sama si A masih dihutang belum dibayar secara langsung. Mungkin dia, apa namanya, dia kredit pembayarannya kepada saya secara diangsur, atau dia masih, apa namanya, menjanjikan akan dibayar sebulan lagi atau dua bulan lagi berdasarkan kesepakatan di antara saya dengan dia. Artinya, saya belum menerima uang dari pembeli tersebut, dia masih membelinya dengan secara hutang kemudian dia orang yang membeli mobil dari saya itu ternyata dia bangkrut dia pilot. usahanya misalnya hancur dia kemudian menjadi eh, apa namanya nggak punya apa-apa orang tersebut dan dia nggak bisa untuk membayar hutangnya tersebut kepada saya dia sudah nggak mampu lagi, nggak punya kemampuan lagi, nggak nggak punya apa-apa dia. Yang asalnya dia kaya raya, usahanya lancar, misalnya dia punya jagan untuk bisa bayar hutang kepada saya, tiba-tiba di tengah jalan dia bangkrut. Karena manusia itu kan nggak tahu bagaimana apa namanya ke keadaan ekonominya. Orang itu tidak selalu di atas tetapi terkadang dia di bawah seperti orang menggambarkannya seperti roda kadang di atas kadang di bawah kadang sekarang seseorang itu jaya dia menjadi orang yang kaya raya tetapi tidak lama kemudian dia jatuh miskin dia jatuh miskin kemudian memiliki hutang di mana-mana itu bisa terjadi atau juga sebaliknya sekarang seseorang itu miskin tetapi Nanti besok atau beberapa hari berikutnya, beberapa tahun berikutnya, dia menjadi orang yang kaya raya. Nah, itu adalah sesuatu hal yang biasa terjadi dalam kehidupan uh, di dunia ini. Nah, kadang dia kaya, kadang dia miskin, uh, kadang dia jaya, kadang dia bangkrut, itu adalah sesuatu hal yang sering terjadi dalam kehidupan di dunia ini. Nah, ini ceritanya adalah seperti itu. Jadi orang itu asalnya dia e, kaya raya, kemudian dia membeli mobil dari saya dengan cara hutang nanti akan setelah, misalnya dia setelah e, satu bulan, setelah ini akan saya bayar karena saya akan dapat penghasilan ini untuk membayar mobil itu. Nah ternyata apa? Ternyata dia bangkrut, nggak sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Tidak sesuai dengan apa yang dia rencanakan, dia jatuh bangkrut, nggak bisa bayar hutang terhadap saya. Maka, bagaimana yang seperti ini? Sementara saya masih mendapati mobil itu masih utuh, mobil itu masih seperti yang ketika saya jual, belum diapa-apakan oleh orang itu, belum dijual lagi, juga belum rusak, masih seperti... Sediakala ketika saya menjual mobil itu, itu yang dimaksud adrokama lahu biainihi Ya mobil itu yang dulu saya jual kepada dia dan masih utuh seperti itu. Maka dikatakan bahwa ahakubihi min Maka di sini saya yang lebih berhak terhadap mobil itu daripada orang lain. Daripada orang lain itu bagaimana? kok ada orang lainnya karena bisa jadi orang bangkrut itu kan apa numpuk utang dia punya hutang kepada saya dia juga punya hutang kepada orang lain dia juga punya hutang kepada yang lain punya hutang punya hutang namanya orang bangkrut itu hutangnya nelecek di mana-mana karena sering orang yang punya hutang ini kan orang yang banyak hutang itu kan malah orang kaya itu biasanya ini hanya biasanya Semakin seseorang kaya, itu semakin banyak hutangnya. Semakin seseorang itu miskin, itu semakin sedikit hutangnya. Biasanya kayak begitu. Nah, hutang kalian pasti lebih sedikit daripada hutang saya. Karena kamu hutang paling, hutang beli kerupuk di situ, seribu, dua ribu, itu hutang kamu. Nah, tapi kalau hutang saya, pasti lebih besar daripada hutang kalian. Karena... Orang berhutang itu menyesuaikan dengan kemampuan untuk bisa membayarnya. Kalau kamu nggak punya apa-apa, terus kamu misalnya hutang mobil misalnya, atau hutang uh, beli bis misalnya atau beli pesawat, nggak ya mungkin orang ngasih hutang kamu. Nggak mungkin orang apa ngasih hutang kamu. Kenapa? Nah, ini jelas nggak bisa bayar. Orang nggak akan menghutanginya. Tetapi kalau orang kaya raya itu biasanya dipercaya oleh uh, pihak penghutang sehingga dia hutang berapapun dikasih. Nah, sehingga semakin orang itu kaya, semakin banyak hutangnya karena dia semakin berani untuk hutang dalam rangka untuk apa namanya? Uh, uh, memajukan usaha dia sehingga dia butuh modal lebih banyak, butuh lebih modal lebih banyak sehingga hutangnya bisa Miliaran hutangnya bahkan bisa uh, sampai uh, triliunan, sebagai apa namanya, sebagai modal dia usaha karena dia melihat saya akan bisa membayarnya. Tapi uh, bisa jadi dia bangkrut, orang yang kaya raya ini dia bisa jadi bangkrut. Ketika bangkrut, maka dia akan bisa. Uh, di sini memiliki hutang kepada banyak orang di sini dia punya hutang di sana punya hutang di sana punya hutang punya hutang punya hutang ngelecek nah, kemana-mana semua orang nagih uh, semua orang minta uh, minta hutang dia nah di sini tadi yang kasus yang kita ceritakan contoh saya tadi saya yang uh, jual mobil tadi ternyata di situ mobilnya masih masih utuh belum diapa-apakan oleh orang tersebut yang jatuh bangkrut itu. Siapa yang berhak terhadap mobil itu? Orang yang paling berhak terhadap mobil itu adalah saya, bukan orang lain. Orang lain ini dia juga saya pengen ngambil apa namanya hutang dia untuk saya dan sebagainya. Kan mobil itu bisa dijual kemudian untuk membayar hutang orang-orang ini bisa saja dikasihkan bukan dikasihkan saya tapi dikasihkan orang lain bisa saja seperti itu tetapi di sini saya yang memiliki barang saya yang pemilik mobil itu yang pertama yang menjual barang itu kepada dia dan dia tidak mampu untuk membayar hutangnya maka saya yang lebih berhak atas mobil itu artinya mobil itu saya tarik kembali sebagai apa namanya pelunasan atau uh, untuk mem -mem membayar hutang dia, mobil itu saya ambil. Bukan orang lain yang ambil mobil itu, meskipun dia juga punya hutang kepada orang lain. Nah, bisa difahami ya. Ini yang dimaksud, man adroka bi'ainihi, inda qada aflasa, fahuwa bihi min ghairihi. Dalam, La, riwayat yang lain disebutkan ayyuma rajulin ba'a mata'an uh, Kalau ada seorang laki-laki menjual uh, suatu barang, mata' di sini uh, apa berupa, apa mobil atau dia menjual HP, atau dia menjual rumah, dan sebagainya. fa'aflasa alladhi ibta'ahu orang yang membeli itu kemudian bangkrut. Kalau ba'a ya bi'u artinya apa? Menjual. Kalau ibta'a ya beta'u diikutkan wazan ifta'ala itu artinya berubah total. Kalau ba'a ya bi'u artinya menjual. Kalau ibta'a ya beta'u artinya membeli. Padahal dari asal kata yang sama. Tetapi ketika dirubah wazannya itu berbalik maknanya ba'a menjual ibtaa membeli nah orang yang membeli barang itu kemudian bangkrut dan laki-laki dan itu belum dia menerima belum menerima harga dari orang yang apa namanya yang dia jual dari barang yang dia jual sedikit pun, dia belum menerimanya. Kemudian, dia masih mendapati barang yang dia jual itu masih seperti semula ketika dia menjualnya. Maka, orang laki-laki itu lebih berhak terhadap barang tersebut, sama seperti yang tadi. Sama seperti yang tadi, hanya saja ini lebih jelas, lebih jelas kalimatnya, lebih diperjelas. Wa in matal mustari fa sahibul mata uswatul ghurama. Nah, ini yang beda. Ada penambahan wa in mata. Apabila dia mati. Siapa yang mati? Orang yang beli yang punya hutang tadi itu mati. Nah, maka yang punya barang, yang punya barang yang jual kepada Orang yang mati itu itu adalah uswatul hurama. Ini sebenarnya maksudnya sama, hanya saja kalau tadi itu kasusnya adalah bangkrut, yang kedua ini kasusnya adalah mati. Nah, dan ini menunjukkan hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mati sama dengan orang yang bangkrut, atau bisa dibalik juga orang yang bangkrut itu statusnya seperti orang yang mati. Jadi misalnya kalau misalnya yang ini serupa dengan yang tadi, saya menjual mobil kepada Si A. Kemudian dengan hutang, nah, dia hutang akan dibayar misalnya dua sebulan yang akan datang. Kemudian sebelum jatuh tempo sebulan yang akan datang, Si A ini mati. Si, si, si A ini yang hutang mobil dari saya, beli mobil dengan hutang dari saya. Itu dia meninggal dunia. Maka bagaimana ini hukumnya? Sama seperti muflis, sama seperti orang yang pilot yang bangkrut tadi, yaitu apabila saya mendapati mobil yang saya jual kepada dia itu masih utuh, masih seperti semula ketika saya menjualnya kepada dia. Maka saya lebih berhak atas mobil itu daripada orang lain. Itu yang dimaksud uswatul huroma. Huroma, jamak dari gorim, uh, jamak dari gorim artinya orang yang mati itu bisa jadi punya hutang ke beberapa orang. Uh, punya hutang kepada beberapa orang. Maka saya yang lebih berhak atas mobil yang ada. Uh, yang ada tersebut daripada orang yang lain. Itu yang dimaksud dengan uswatul Buhuroma Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau diterjemahkan secara harfiah jadinya apa? teladan bagi orang-orang yang punya hutang. Itu itu apa namanya kalau diterjemahkan secara harfiah. Tetapi maknanya adalah bahwa bahwa pemilik barang yang pemilik barang tersebut itu lebih berhak daripada orang lain. Pemilik barang yang mana? Pemilik barang yang yang dijual itu secara yang dijual dengan dihutang oleh pembeli tersebut itu yang lebih berhak atas barang tersebut. Nah, untuk apa? Untuk bayar hutang kepada dia. Dan itu adalah barang milik dia meskipun itu sudah diperjual belikan. Kalau sudah diperjualbelikan, meskipun hutang itu milik siapa? Ya milik pembeli, bukan milik penjual, meskipun belum dibayar. Jadi kalau saya misalnya saya dengan si A misalnya melakukan transaksi apa namanya jual beli, jual beli, misalnya sepeda motor saja. Nah, sepeda motor saya jual sepeda motor kepada si A. Sudah terjadi dengan cara dihutang. Maka sepeda motor itu milik siapa sekarang? Milik si A. Meskipun belum dibayar itu sudah milik si A. Kalau misalnya si A menjualnya, boleh apa enggak? Boleh. Nah, boleh. Kenapa? Karena sudah menjadi milik si A. Nah ini yang terkadang dalam prakteknya apa? Dalam prakteknya ini tidak seperti itu. Artinya, praktek hutang-hutang yang melalui lembaga keuangan yang tidak, uh, tidak syar'i yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, itu kan enggak seperti itu. Artinya, uh, kalau barang itu belum dibayar lunas, dianggap itu belum menjadi milik dari pembeli, nah, padahal enggak seperti itu ketika sudah terjadi akad. Ijab kabul jual beli, nah, meskipun dibayar secara kredit atau secara hutang, itu maka barang itu sudah menjadi milik pembeli. Kalau kamu misalnya, uh, kamu misalnya uh, beli gorengan kepada saya, hutang beli gorengan hutang karena nggak punya, misalnya gorengan itu boleh kamu makan apa enggak? Boleh, karena sudah menjadi milik kamu. Itu itu mudahnya ya. Mudahnya itu sudah menjadi milik kamu. Meskipun belum kamu bayar, masih utang itu sudah menjadi milik kamu. Artinya kemudian kamu apa namanya? Kamu jual lagi misalnya. Kamu jual lagi kepada orang lain, enggak kamu makan tapi kamu jual kepada orang lain, boleh karena kamu itu sudah menjadi pemilik sah dari barang tersebut. Kayak tadi saya jual mobil kepada si A, dengan cara dihutang oleh si A. Eh, itu mobilnya mobil siapa? Mobil dari si A itu, karena sudah dibeli oleh si A. Hanya saja ketika si A itu bangkrut, atau si A itu mati, sementara hutangnya belum dibayar, maka saya yang lebih berhak untuk ngambil mobil itu daripada orang lain yang juga dihutangi oleh si A. Itu yang yang dimaksud seperti itu. Dalam rangka membayar hutang dia. Nah, membayar hutang dia dengan mobil yang masih ada. Ini contohnya kalau mobil, yang lain juga bisa. HP nah, atau yang lainnya, maka saya yang lebih berhak untuk narik apa namanya mobil itu dalam rangka untuk membayar hutang dia kepada saya itu sama sama di sini hanya saja kemudian diungkapkan wa in mata kemudian dalam riwayat yang ketiga abu hurairah itu menceritakan dikatakan ataina abu hurairah fi bin lana saya datang bersama abu hurairah Mendatangi teman kami yang sedang pilot, yang sedang apa tadi? Bangkrut. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Saya akan menghukuminya dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tentang orang yang pilot atau bangkrut ini." Apa hukum yang ditetapkan Nabi? Yaitu Nabi bersabda. Man aflasa aw mata, fawajadaro julun mata ahubi ainihi, bihi Maknanya sama seperti tadi. Barang siapa yang bangkrut hanya saja riwayatnya apa namanya lafadznya, ibarohnya itu berbeda. Barang siapa yang bangkrut atau dia mati, kemudian seseorang seorang laki-laki mendapati harta uh, harta dia uh, atau hartanya Biainihi masih seperti semula, maka dia laki-laki itu lebih berhak lebih berhak terhadap harta tersebut daripada orang lain. Nah, sama penjelasannya sama dengan yang tadi telah kita jelaskan. Wassallamahu al-hakimu wa dhaafahu Abu Dawud wa maut Kita baca hadis yang berikutnya. وعن أمر بن شرد عن أبيه عن أبيه عن أبيه من أمر من أمر الشرد أَنَا أبيه رضي الله عنه قال قال وسده سباب أبيه قال وسده سباب رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيُلْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَأُكُوبَتَهُ layu alwajidi utawi wong kang ngende ngende bayar utang ngende ngende bayar utangnya wong kang mampu bayar utang iku yuhillu ngalalakan apa layu alwajid irdohu irdohu eng apa namanya uh, kehormatane layul wajid wa ukubat tahu lan hukumane layul wajid rawahu Abu Dawud -Nasa wa Nasa'i wa al-laqahu al-Bukhariyu wa sahahahu benu hibban layul wajid itu adalah matlul ghani layul wajid itu adalah apa matlul ghani apa matlul ghani itu yang ini termasuk maksiat yaitu orang-orang yang mampu untuk membayar hutang tetapi dia menunda-nunda membayar hutangnya itu itu namanya matlul ghani. Bayar hutang ini kan pekerjaan yang berat. Kalau hutang pekerjaan yang ringan. Artinya orang itu gemar hutang tetapi berat kalau sedang bayar hutang meskipun sedikit meskipun hutangnya itu seribu rupiah dua ribu rupiah tapi kalau untuk bayar hutang itu berat misalnya kamu santri misalnya punya hutang lima ribu lima ribu kemudian kamu punya uang sepuluh ribu kan bisa kamu bayar hutang karena kamu sudah mampu untuk bayar hutang tapi kamu mikir, enaknya bayar hutang dulu atau untuk jajan dulu ya? Nah, dia mikir selalu mikir, "Ah, bayar hutang dulu aja, jajan dulu, bayar hutang belakangan." Nah, itu akan berpikir seperti itu. Banyak yang seperti itu, artinya dia akan cenderung untuk menunda-nunda pembayaran hutang itu. Karena dia berpikir, "Oh, paling teman saya juga masih punya uang." Kalau cuma 5 ribu saja teman saya kan masih banyak duitnya. Udah nggak usah bayar dulu lah. Dia akan berpikir seperti itu. Atau dia bilang, saya masih butuh. Nanti kalau saya bayar hutang, besok saya nggak bisa jajan. Dan sebagainya. Pokoknya banyaklah pertimbangan kalau seseorang itu mau bayar hutang. Sehingga seseorang cenderung untuk melakukan perbuatan maksiat, matulul ghani yaitu menunda-nunda dalam membayar hutang. Padahal kemarin sudah kita sampaikan bahaya masalah hutang ini kalau seseorang sempat mati sebelum membayar hutang sementara enggak ada ahli warisnya yang siap untuk menanggung hutang dia. Nah, ini akan menjadi masalah nanti di akhirat. Karena itu kalau bayar kalau seseorang punya hutang itu hendaknya dicatat dan diberitahukan kepada orang lain agar nanti kalau dia mati kalau dia bisa bayar sebelum mati alhamdulillah kalau dia belum bayar sebelum mati nah itu sudah diberitahu misalnya kerabatnya diberitahu saya punya hutang kepada si fulan sekian agar nanti bisa E, dibayarkan hutangnya untuk dia dan nanti tidak menjadi persoalan dia nanti di akhirat gitu. hadirin rahimahumullah nah. kita katakan tadi perbuatan menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu nah, ada ada koitnya apa padahal dia sudah mampu untuk membayar hutang itu perbuatan dosa maka itu yuhillu irbahu wa tahu apa yang dimaksud menghalalkan ir irbahu artinya boleh dia untuk ditahdir orang semacam itu boleh untuk ditahdir ditahdir itu artinya kita boleh memperingatkan orang lain dari bahaya orang ini nah kita boleh apa memperingatkan orang lain dari bahaya orang ini kita bilang misalnya hati-hati kalau dia hutang nggak usah dihutangi nah, itu boleh mengatakan seperti itu hati-hati sama temannya dibilang kalau dia hutang nggak usah dihutangi sebab kalau dia hutang itu suka nggak bayar nah, diberitahu kayak begitu orang-orang akhirnya dia setiap hutang nggak dikasih hutang nggak dikasih ya, salahnya sendiri wong dia apa namanya hobinya hutang nggak membayar atau suka nunda-nunda pembayaran hutang agar orang itu apa tidak celaka seperti seperti saya nanti kalau kasihan kalau dia dihutangi nanti nggak dibayar juga cukup saya saja korbannya itu artinya Pak boleh bagi dia untuk mentahwir dia ini dalam urusan dunia, apalagi kalau dalam urusan akhirat. Kalau seseorang membawa paham yang sesat, misalnya dia akidahnya menyimpang dan mengajarkan akidah yang sesat menyesatkan, lebih boleh lagi kita mentah. Hati-hati sama si Fulan, dia akidahnya rusak, dia mengajarkan kesesatan, dia mengajarkan ajaran tasbih, ajaran kaudaria. Awas, pada jangan dekat-dekat dengan dia, jangan belajar sama dia itu lebih boleh lagi bukan hanya boleh hukumnya menjadi wajib kita mentahwer bahaya orang yang seperti ini yang berpaham sesat dalam urusan duniawi misalnya seseorang itu suka nggak bayar hutang hobinya hutang tapi nggak mau bayar hutang itu saja boleh kita untuk mentahwir dia awas hati-hati kalau si Fulan hutang sama kamu jangan dikasih. Kemarin dia hutang sama saya, enggak dibayar. Hutang sama si Fulan juga enggak dibayar. Nah, kayak gini ya, eh, banyak. Kita mendapati banyak, nah, banyak orang seperti itu. Tapi kalau kita menghutangi dia, boleh apa enggak? Ya boleh, kalau kita misalnya nah, sudah tahu risikonya. Nah, misalnya saya tahu si Fulan ini suka enggak bayar hutang. Tahu tapi kasihan dia memang nggak punya nah, memang dia butuh kemudian ya nanti kalau memang saya kalau dia nggak bisa bayar hutang kepada saya ya saya sodakohkan kepada dia misalnya nah, karena dia baik dan dia memang punya banyak duit misalnya mau membantu ya tidak masalah tetapi kalau orang yang seperti ini tadi ini kan beda ya ini kan yang kita bicarakan itu Bukan orang yang eh, dia nggak mampu untuk bayar hutang, dia mampu bayar hutang. Dia banyak, dia ada duitnya untuk bayar hutang. Hanya saja dia nggak mau bayarnya, dia menunda-nunda pembayarannya. Itu yang 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 boleh untuk ditahdir itu seperti itu. Tapi kalau orang itu nggak bayar hutang itu karena memang nggak mampu, ini nggak boleh ditahdir. Artinya ini kan kehormatan manusia kehormatan manusia dia itu nggak nggak mampu nggak bayar hutang kepada saya karena dia nggak nggak punya uh, duit untuk membayarnya memang nyata dia memang nggak punya uh, untuk bayar hutang itu maka kita jangan kemudian mentahdir orang nggak usah ini dia dia nggak apa namanya nggak bayar hutang nggak boleh kayak gitu. Kenapa dia itu nggak bayar hutang? Karena memang nggak nggak mampu bayar hutang. Justru, ha, justru kita ini diwajibkan untuk membeli, memberikan toleransi kepada orang yang tidak mampu bayar hutang kepada kita. Itu wajib hukumnya. Inzorul muasir kalau dalam Mukhtasar itu bahasanya apa? Inzorul muasir memberikan kemudahan Memberikan toleransi kepada orang yang tidak mampu untuk bayar hutang kepada kita. Ya, saya nggak bisa sekarang. Sekarang sudah jatuh tempo, saya nggak bisa bayar hutang. Mohon maaf, nanti saya bayar, misalnya sebulan lagi, ya. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak masalah. Santai saja, santai saja. Kapan-kapan kamu, kalau sudah mampu, kamu bayar. Nah, ini namanya. Inzorul mu'asir. Ini berpahala. Orang yang melakukan seperti itu berpahala. Karena betapa senangnya orang tersebut, dia sudah takut. Gimana nih? Sekarang sudah jatuh tempo, saya harus bayar. Tapi saya nggak punya uang, misalnya. Begitu dia bilang itu kepada kita, kemudian dia bilang, nggak apa-apa, misalnya. Nggak kamu bayar sekarang, nggak apa-apa. Senang apa enggak? Luar biasa dia gembiranya. Karena itu dikatakan dalam sebuah riwayat, Orang yang melakukan ini, orang yang mempermudah, mempermudah orang yang kesulitan, orang yang memberikan toleransi, orang yang kesulitan dalam bayar hutang kepada kita, nanti ini akan menjadi salah satu penyebab nah, seseorang nanti pada hari kiamat akan dinaungi dengan arah Allah di saat matahari didekatkan ke kepala-kepala manusia sehingga hanya beberapa mil saja jaraknya di mana saat itu sangat panas luar biasa sebagian orang sampai ada yang tenggelam dengan air keringatnya sendiri karena panasnya terik matahari di mahsyar di saat itu dia orang yang suka mentolerir memberikan toleransi orang yang nggak mampu bayar hutang kepadanya itu dia mendapatkan naungan arus. Sehingga dia tidak merasa kepanasan uh, di mahsyar Luar biasa. Uh, pahala yang sungguh sangat besar. Memberikan apa toleransi orang yang kesulitan bayar hutang kepadanya. Itu memang apa? Nyata dia nggak bisa bayar hutang. Tapi kalau dia bisa bayar hutang, nyata hasil dia punya penghasilan, punya uang banyak, dia bilang saya bayar minggu depan ya ya, minggu depan lagi saya bayar minggu depan lagi ya ya, terus ditunda-tunda terus ditunda-tunda sementara dia punya punya uang untuk bisa membayarnya, ini yang dia berdosa, matlul ghani, itu kita boleh untuk mentahdir dia, awas dia suka menunda membayar hutang misalnya itu boleh ya, boleh untuk mengatakan seperti itu itu yang dimaksud yo irbahu nah, menghalalkan bahwa harga dirinya nah, secara bahasa seperti itu tapi yang dimaksud boleh untuk dia ditakdirkan kan jadi jadi apa namanya jatuh harga diri seseorang ketika dikatakan awas sama dia suka nggak bayar hutang sini nah, jatuh apa namanya kehormatannya wa tahu dan apa? Uh, ukubah hukuman dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Siapa yang memberi hukuman? Yaitu hakim, pemerintah, uh, penguasa yang memberikan hukuman kepada dia. Siapa? Orang-orang yang uh, suka menunda-nunda pembayaran hutang. Dia punya uang untuk bayar hutang, tetapi dia nggak mau bayar hutang. Sampai orang kayak begini itu berhak untuk mendapatkan apa takzir dari dari penguasa takzir itu adalah hukuman yang ditentukan berdasarkan kebijakan dari pemerintah itu namanya takzir nah orang kayak gini di penjara aja penjara satu bulan atau di penjara dua bulan atau lima bulan nggak mau bayar hutang padahal dia punya biar kapok dia atau dia dicambuk saja nah, karena nggak mau bayar hutang padahal dia mampu untuk bayar hutang namanya takzir sesuai dengan kebijakan dari penguasa mana yang kira-kira ini membuat jerak agar dia eh, mau untuk membayar hutang nah, jadi ini masalah hutang ini bukan masalah yang sepele ya bukan masalah sepele dari sini kita bisa tahu orang yang berhutang risikonya dia harus mau bayar hutang nah, jangan maunya hutang saja tetapi dia tidak mau bayar dan itu sifat kebanyakan kita itu kayak begitu ya, kebanyakan kita berat ya berat sekali kalau waktunya bayar hutang misalnya kita dapat duit misalnya gimana ya untuk apa ya misalnya itu bingung gitu saya punya hutang, saya punya kebutuhan ini. Rata-rata kita mikir, wah untuk kebutuhan kita dulu aja. Bayar hutang belakangan. Padahal orang yang dihutang itu juga butuh. Butuh terhadap uang itu untuk memenuhi kebutuhan dia. Gara-gara kamu hutang, dia nggak bisa memenuhi kebutuhannya. Sudah begitu kamu mementingkan diri kamu sendiri untuk memenuhi kebutuhan kamu sementara kebutuhan orang lain yang sudah berbuat baik kepadamu justru itu kamu abaikan. Hmm. Hadirin rahimakumullah waktu sudah habis nanti uh, berikutnya hadis berikutnya akan kita baca dalam pertemuan selanjutnya wa nurudul fiqom wallahu ila aqwamit wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا اله الا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات